Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Klik Bebas. Kali ini Klik Bebas membuat video cara print melalui handphone Android melalui kabel USB. Pertama-tama, install aplikasi NoCoPrint di Play Store. File hanya kecil, sekitar 3 MB. Jika sudah terinstall, colokkan kabel USB printer, tentunya menggunakan OTG. Di sini menggunakan printer Epson L110. Tekan OK. Jika printer sudah terdeteksi oleh handphone Android, maka muncul USB OTG seperti ini. Pilih printernya. Muncul pengaturan printer untuk install driver. Pilih gunakan generic. Pilih ya. Proses install driver ke Android, tekan OK. Kalau gratis biasanya muncul iklan, tekan silang atau close saja. Jika sukses akan muncul pilihan seperti ini, foto dan gambar, dokumen, halaman web. Coba pilih dokumen, pilih file yang akan diprint. Jika di handphone belum ada aplikasi untuk membuka dokumen, selanjutnya proses download dan install aplikasi untuk dokumen. Pilih ya. Muncul dokumen yang akan diprint. Bisa diubah-ubah pada bagian pengaturan cetak. Untuk print dokumen di sini pilih normal grayscale atau hitam putih. Tekan OK. Pilih cetak. Tekan OK. Jika sudah selesai, tekan OK. Jika ada iklan, tekan close atau silang. Jika ingin print gambar, pilih di sini. Pilih gambar yang akan dicetak. Bisa diubah-ubah pada bagian pengaturan cetak. Ada pilihan ukuran gambar, letak posisi gambar, margin, dan lain-lain. Penting juga memilih mode keluaran pada printer Epson. Untuk mencetak gambar, pilih mode minimal high quality. Ingat, ini untuk printer Epson, berbeda untuk printer Canon atau printer HP. Untuk printer Canon atau printer HP bisa menggunakan mode normal saja, sudah cukup. Untuk printer Epson bisa disesuaikan kebutuhan. Jika ingin mencetak di kertas foto, bisa dipilih mode foto.
Jika semua pengaturan sudah selesai, tinggal pilih cetak. Tekan OK. Jika sudah selesai, tekan OK. Jika ada iklan, tekan close atau silang. Demikian video kali ini, semoga ada manfaatnya. Jika video ini bermanfaat, silakan tekan subscribe dan tekan tombol loncengnya, agar teman-teman bisa selalu mengikuti video terbaru dari kami. Jika video ini bermanfaat, silakan tekan share, agar bisa lebih bermanfaat untuk yang lain. Jika ada masukan atau pertanyaan, silakan komentar di bawah. Jika suka dengan video ini, silakan tekan like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.